Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku di channel update informasi bersama ya. Oke teman, kali ini kita kedatangan pelanggan Elf yang mana pintunya itu bagasinya itu ditali-tali karena tidak mau nutup. Nah kayak gini teman-teman. Jadi pintu itu kalau ditutup malah balik mental lagi. Nah tidak nganceng ya. Door-locknya itu tidak nganceng, dan di sini door-locknya itu pakai dua door-lock teman-teman, kanan dan kiri. Nah lihat teman-teman, jadi door-locknya itu model yang kayak gini, kayak bis ya. Model kayak bis malam. Nah, door-locknya kayak gini dan itu kanan dan kiri sana teman. Dan di sini kalau secara umum di sini itu normal teman ya. Kalau di luar ini normal. Ini normal teman-teman. Kita lepaskan ya. Nah ini normal. Tapi kalau ditutup itu mental ya, malah buka lagi. Nah ini biasanya terjadi pada door-locknya. Nanti kita buka door-locknya, terus kita kuatin lagi teman, kuatin lagi di bagian cenilannya seperti yang biasa kita bongkar door lock pada umumnya. Oke teman, kita lepaskan dulu door locknya teman. Oke, setelah terlepas langsung saja kita bawa ke tempat meja kerja kita. Nah ini door locknya teman-teman, jadi door locknya itu model kayak bis-bis kecil ya, bis-bis kecil juga kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu, model door lock bis kecil itu juga kayak gini. Nah jadi cenilannya itu cuman kayak gini teman-teman. Nah ceklik, nah nyantol, nah itu keamanannya di situ itu kok. Nah itu keamanan dibuka. Nah jadi kita akan lepas spare-nya biar teman-teman kelihatan ya. Nah di sini keamanan itu cuman lihat teman-teman, jadi cenilan kecil satu klik, nah ini ya kan, cenilan dua klik ini. Nah keamanannya itu cuman itu teman-teman, jadi sangat hati-hati apabila kalian menempel pada pintu bis-bis ya. Jadi sangat hati-hati karena keamanan ini cuman segini nih, ini keamanannya. Nanti kita akan popok, kita akan gedein. Oke teman, kita akan popok, kita akan gedein cenilannya ya, biar intinya itu cenilannya itu lebih gemuk, lebih gede, sehingga dia tidak ngetril ya, sehingga dia tidak balik lagi saat ditutup. Dan di sini saya cenilannya saya klem, saya lepaskan klemnya ya. Di sini kan di klem ya, jadi buat teman-teman ya, door lock yang bukan door lock pada umumnya itu biasanya di klem ya, mulai dari Kia, terus Panther, terus BMW, Mercy dan lain-lain itu di klem. Jadi buat teman-teman kalau memang mau membenerin door locknya ya pasti harus dibuka klemnya teman-teman, jadi akan ada luka di bagian door locknya. Oke teman, jadi sini saya akan lepaskan klemnya, kemudian saya akan ambil cenilannya dan kemudian saya akan gemukkan biar gemuk, biar saat door lock itu mengunci dia tidak akan lepas lagi. Dan di sini ini cenilannya teman-teman, jadi cuman kayak gini nih, kecil ya, ya cuman kayak gini nih. Nah menahan kayak gini cenil banget, kecil banget, jadi akan saya gedein, akan gemukin sehingga lebih tebal, sehingga saat door lock masuk akan lebih mengunci. Oke teman, saya gemukin dulu.
Kemudian kita coba-coba lagi, kita presisikan ya teman, saat kita mau menggerinda kita cek, kita gerinda, kita presisikan. Sudut-sudutnya kita presisikan banget biar aman. Jadi kita coba dikit-dikit, dan di sini saya akan menebalkan yang bagian atas genti teman-teman. Tadi yang bagian belakang bawah, sekarang yang bagian atas genti saya akan tebalkan biar aman. Setelah itu jangan lupa digerinda, dipresisikan biar siku, sangat-sangat siku sehingga aman, tidak bisa buka kembali teman. Nah, di sini kita coba lagi posisinya seberapa, kita coba lagi, sekiranya aman baru kita pasang kembali klaimnya. Setelah terpasang jangan lupa klaimnya kita las lagi teman, biar tidak lepas ya, karena ini pintunya berat sekali, jadi kita harus las dengan kuat.
Oke, langsung kita pasang pernya, teman-teman. Gampang ya, kita masukkan sini. Dan kita masukkan satunya, sudah bisa. Ini sangat sangat gampang, teman-teman. Bentar, saya ambil tang dulu, teman-teman. Oke, nah di situ cenilannya udah bagus ya teman-teman, udah nempel bagus ya. Nah itu ya udah bagus ya, udah aman ya, udah gendut ya. Kemudian kita coba, nah kita klikkan coba, teman-teman lihat enggak? Nah itu lihat, nah itu lihat teman, udah gede ya teman, udah nyongol, jadi udah aman. Oke, setelah itu langsung kita pasang aja ya teman-teman. Dan di sini bagian depan ini juga udah keroak, tapi nanti kalau sekiranya butuh dilas kita las, tapi sebelum itu kita nggak akan las dulu teman-teman, kita akan coba pasang dulu. Oke teman-teman, kita pasang dulu ya, kemudian kita coba. Dan di sini dua door lock ya teman-teman. Jadi kalau door lock satu selesai, kita juga akan memperbaiki door lock yang kiri sekalian ya teman. Tapi di sini bagian kiri sudah saya las, sudah saya perbaiki, jadi tidak masuk dalam video karena di sini dua, jadi tidak harus saya rekam dua, jadi saya rekam satu saja. Oke teman, kita pasang dulu door locknya. Kemudian kita pasang pengaitnya dan kita setel pengaitnya, baru kita coba teman-teman. Oke teman, setelah itu kita coba apakah udah ngeklik dua klik, klik satu, klik dua. Oke teman, kita coba dan alhamdulillah berhasil. Oke teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment, dan bagikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Oke teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.